Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, gimana kabar kalian? Sudahkah kalian mendapatkan pacar? Pasti belum. What? Oke, pada video kali ini gue bakal memberikan sebuah info keren tutorial membuat animasi di Android, yaitu animasi tangan menulis. Dengan cara yang mudah, cepat, dan juga easy. Jadi untuk menghemat kuota internet kalian, kita langsung saja masuk ke cara pembuatannya. Oke, hal yang pertama yang kamu lakukan, kamu download aplikasi yang bernama Benime, di mana aplikasi ini bisa kamu dapatkan di Play Store secara gratis. Lalu buka aplikasinya. Nah, pada bagian ini kamu pilih tanda plus yang ada di bawah. Di sini bisa kamu pilih ukuran kanvas yang ingin kamu lakukan, bisa untuk Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Tapi di sini kita gunakan untuk YouTube ya. Dan hal yang pertama yang kamu lakukan yaitu kamu isi judulnya dulu. Oke, gua buat project ya. Buat film. Oke, untuk memasukkan tulisannya kamu pilih teks. Oke, pada bagian ini kamu tinggal mengisi kata-kata yang sesuai yang kamu inginkan. Mau kata-kata apapun bisa, nanti tinggal kamu buat saja. Contohnya kalau gua buat kata I love you, dikarenakan gua jomblo. Oke, setelah itu lalu kamu pilih insert. Oke, pada bagian ini adalah terdapat menu-menu yang bisa kamu gunakan untuk mengatur tulisanmu. Contohnya seperti yang gue lakukan ini, yaitu gue membesarkan tulisannya agar lebih kelihatan jelas. Oh iya, di sini juga kamu bisa mengganti tulisannya jadi sesuai font yang kamu inginkan. Kan cakep kalau bisa begini. Contohnya gue pilih Patrick. Dan bagi kamu yang ingin mengubah backgroundnya, maka kamu bisa klik yang gue tandai itu. Oke, banyak pilihan warna, terserah mau kamu pilih warna apa aja, tapi gua warna putih aja. Nah, bagi kamu yang ingin melakukan pilihan untuk jenis tangan yang kamu buat, kamu bisa klik tombol yang gua tandai ini. Di sini banyak banget sih. Di sini banyak kali pilihan tangan yang bisa kamu gunakan, terserah. Kalau gua gunakan yang ini aja. Oke, jika kamu ingin menambahkan layernya, kamu bisa klik yang ada tanda tambah di sono. Nah, terdapat jadi dua layer. Di sini kamu bisa menambahkan tulisanmu lagi. Caranya sama seperti berikut. Tinggal kamu ikuti aja video yang gua buat ini. Oke. Nah, jika kamu ingin menambahkan music untuk animasimu ini, maka kamu tinggal klik logo yang music. Setelah itu, di sini terdapat dua pilihan. Kamu bisa merecord suaramu untuk tulisanmu ini, atau kamu bisa melakukan input music yang ada dari perangkat Androidmu. Aduh, kok celat gua anjir. Bruh. Oke, di sini gua akan input music yang ada di perangkat Android gua. Oke, musik sudah kita pilih. Oke, setelah kita masukkan musiknya, ayo kita coba gimana sih hasilnya untuk sementara ini. Lalu tombol play inilah, kita coba dulu. Oh, cakep, 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 bener. Oke, sip, jika kamu ingin menyimpan projectmu, maka kamu bisa klik yang ini. Dan jika kamu ingin melakukan render untuk videomu, kamu bisa klik menu yang di atas ini. Lalu kamu isi file name-nya. Pilih membuat film. Oke, tinggal kamu tunggu proses rendering-nya hingga selesai. Oke, sip. Sekarang sudah selesai animasinya dan tinggal kamu putar saja dan lihat hasilnya sebagai berikut.
Jadi itulah sebuah cara untuk mendapatkan pacar. Jadi seperti itulah cara membuat animasi tangan menulis di Android. Semoga bermanfaat. Jadi langsung saja gua tutup video ini dengan... Fuck.